Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sesi Berani Straight A Impact. Alright, jadi tip yang Mama nak share dengan brilliant student ni adalah sekarang ni pun dah mula ramai juga yang bertanya, kenapa sekarang ni bila baca buku tapi tak masuk eh? Alright, makin dekat dengan exam, bila baca buku lagi tak masuk. Okay, baik. Antara sebabnya adalah stress. Apa dia? Stress, alright. Bila kita stress, akan keluar hormon kortisol yang berlebihan. Hormon kortisol ni dia ada fungsi dia, tapi bila dia berlebihan, apa yang akan berlaku? Kita punya hippocampus kita, kita punya prefrontal cortex kita akan menghadapi cabaran. Dekat bahagian otak kita ni, bila terlalu banyak hormon tu, dia akan menyebabkan kita tak boleh berfikir dengan baik, kita tak boleh nak mencari logik yang terbaik dan menyebabkan proses pemikiran kita akan jadi terganggu. Dan ini menyebabkan bila kita baca buku, dia tak berapa nak masuk. Faham? Alright? So, semuanya kerana stres. Baik. Macam mana nak atasi stres? Caranya adalah pernafasan kita. Right? Dengan kita bernafas dengan betul, kita tarik nafas dalam-dalam, tahan, lepas tu kita lepaskan guna mulut perlahan-lahan. Dia akan menyebabkan kita menjadi lebih tenang, dan ingat, hanya orang yang tenang dapat mengawal keadaan. Betul? Alright? Jadi pernafasan kita, pastikan kita bernafas dengan betul. Dan lagi cantik apabila bila kita tarik nafas, tahan, dan bila kita lepaskan, kita zikir, kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, contoh, alright, ataupun astaghfirullahalazim, ataupun kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan cara macam ni, masya-Allah, bukan setakat stres kita dapat kendalikan, tapi dalam masa yang sama dia akan menenangkan minda kita dan juga jiwa kita. Kita connected dengan yang Maha Pencipta, insya-Allah dia akan menjadikan kita lebih mudah. Alright, okay, untuk baca buku dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga, kalau nak buat satu lagi teknik, kan, kita dah zikir dan sebagainya, waktu pernafasan dia juga, waktu kita hembuskan nafas, kita cakap benda-benda yang positif. Alright, aku seorang yang rajin, aku seorang yang sangat-sangat bijak, aku seorang yang hebat. Waktu hembus nafas, nah, bukan waktu tarik nafas. Waktu tarik nafas, siapa pun tak boleh bercakap. Ha, cuba cakap sambil tarik nafas. Memang tak boleh. Alright, memang tak boleh. Awak dah cuba dah. Alright, okay. So, waktu kita lepas nafas, selain daripada zikir, kita sebut perkataan-perkataan yang positif. Okay? Dan cara yang seterusnya untuk kita mengendalikan stres dengan bagus, supaya hippocampus kita dan prefrontal cortex kita di bahagian otak kita ni lebih bagus, caranya adalah dengan kita exercise. Bila kita exercise lebih kurang 30 minit, kajian telah menunjukkan ini akan menyebabkan bahagian otak kita ni akan jadi lebih terangsang menjadi positif, right, untuk memudahkan kita untuk berfikir dan sebagainya. Okay, alright. So itu cara macam mana nak mengendalikan stres. Dan satu lagi cara nak betul-betul really stress, nak betul-betul enjoy dalam masa yang sama dapat belajar, apa lagi? Berani Straight A Impact yang kita akan laksanakan tak lama lagi. Dan pastikan anda berada di situ, insyaAllah banyak teknik yang kita akan kongsikan, atasi malas, teknik atasi mengantuk, teknik atasi bertangguh, atasi cepat lupa, atasi apa lagi, tak faham dan sebagainya, kita akan kongsikan dalam Berani Straight A Impact. Alright, okay. So itu sahaja perkongsian Berani Straight Impact untuk anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.